Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cikgu. Ada dengan Balkis dari kelas 5 Murni. Murni. Fatmawati, kelas mana? Dari 4 murid, Cikgu. Kita tunggu dulu. Belajar seperti yang dilaju ini. Oke, itu ada yang baru ya, kita sempat ini tadi ada gelap. Jadi hari ini ada kelas lagi dan itu pun ada juga. Sorry ini. Kembali. Oke, itu bagian jual. Oke, yang kamu sudah maklum bermula ini sisi sekolahan untuk belajar. Ma ya. Ini ada 8 hari bulan belajar. Tunggu ya, kalau sabar sudah masuk saya ya, akan selain akan pergi kepada slide yang keempat. Oke, tajuk atas poin 3 yaitu cepat dengan video ya. Kita pilih yang ke-12. Kok 12 untuk kata lah. Oke, impact. Oke, pertama sekali kita lihat
akan dipilih ini dalam senjata ya. Ini kegunaannya dia untuk menghasilkan tenaga, menghasilkan bertenaga ya untuk tenaga kuasa elektrik boleh. Ini juga boleh dijadikan sebagai senjata bom. Bom sebagai senjata nuklir. Oke, pada sekitar tahun 1940-an, penyelidikan awal tenaga nuklir ini telah dijalankan ya untuk menghasilkan bom. Oke, hasil sampingan daripada pembelahan nuklir dalam reaktor nuklir yaitu nuklir ya, yaitu ini boleh digunakan untuk membuat bom. Oke, hasilnya dunia telah menyaksikan satu malapetaka yang dahsyat pada tenaga nuklir digunakan menghasilkan tenaga nuklir. Oke, senjata nuklir pernah digunakan semasa Perang Dunia Kedua ini. Sejarah mana Amerika Serikat telah menggugurkan ya bom atom di bandar Hiroshima dan Nagasaki. Oke, mengikut beberapa kajian ya bom dan kajian dan risalah bom atom ya ataupun Little Boy ini telah digunakan oleh pihak tentara pada 6 August 1945 lagi pada 8 August. Bom ini ada nama ya Little Boy dan juga Fat Man. Oke. Jadi dari hasil daripada letupan tenaga nuklir ini ya ataupun bom atom ini telah menghasilkan satu gelombang letupan yang amat kuat dan dahsyat telah mengorbankan 70.000 nyawa ya. Tak merta itu nyawa orang awam yang tidak terlibat dengan peperangan itu telah meninggal. Oke, menyebabkan keadaan seluruh bandar raya itu dapat panas sehingga mencairkan pasti boleh cair ah ya? Bayangkan berapa dia punya suhu yang dihasilkan oleh letupan tersebut sehingga besi boleh cair ya. Oke, letupan bom itu juga mengganggu keadaan atmosfera daripada gelombang yang terhasil samping nuruhan radioaktif. Ketika itu seluruh sistem perhubungan di bandara itu telah terputus. Jadi bila kita punya sejarah daripada dua bom ini, negara Jepun ini telah menyerah kalah ya kepada pihak Amerika. Syarat menyerah kalah. Kalau dia tidak menyerah kalah, mungkin lebih banyak lagi bom akan dijatuhkan. Yang bom yang dibuat pada tahun 1945, bayangkan bom yang dibuat pada zaman sekarang ini. Katakan 2000 kali ganda dia punya benda bom itu di. Ini adalah dia punya gambaran ya, gambar City of Hiroshima ya, dari Hiroshima. Nampaklah kamu turun bandar ada tu bangunan terseberang indah ya. Nanti berapa semua bom yang berlaku rata. Ada istilah padang jarak, padang terukur rata, tidak ada benda, tidak ada bahan binaan kecuali bekas-bekas bangunan lah yang tidak lebur, tidak hancur, tidak pecah daripada pengoboman. Di sini pengajaranlah kepada kita ya, yang ini boleh sekelip mata ya mengubah dunia ini, sekelip mata apa ya. 2 tahun ini COVID-19 telah mengubah kita punya cara hidup dengan dalam sekelip mata. Sedar tidak sedar kalau kamu masih lagi bersekolah kepada dan match tempoh hari seminggu saja ya, nikmata
tidak ber-PDPR lagi. Saya yaitu pada bulan November, March, April, Mei, Jun, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan. COVID. Itu wabak pandemik COVID-19. Tapi kalau kita menggambar ni, cuba bayangkan. Saya minta lah berlaku mungkin. Cuba kita bayangkan kalau berlaku. Tumpuan bom nuklir abad ke-20 ni ya, di tahun 2020 ni. Mungkin bukit semua yang di belakang itu pun rata semua. Kita lihat. Syukurlah ya. Syukur, walaupun kita jadi mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi pada hari ini kita masih apa ya, orang kita masih normal lah ya, boleh waras. Terutama negara-negara maju mereka mengawal ya, mereka mengawal penggunaan. Oke, ini gambaran yang lebih jelas lagi. Kita lihat. Hidup lagi lah dengan apa nama yang kita selalu nampak ni kan, ini kita Jepun ini terbang ini yang lain semua musuh apa yang biji bom, biji bom jatuh Jepun itu mungkin hilang daripada peta dunia ya. Tinggal kesan jalan raya saja. Muara. Ini dia punya ini bomnya meletup dia lah. Dia punya asap ya yang dirakam oleh juru terbang. Dia punya tangga ya. Ini ya. Ya jadi apa pelaku dia di bawah. Oke. Empat. Satu. Oke, okay. Mari kita lihat. Apakah sebenarnya individu yang memperkenalkan ataupun yang mencipta bom atom ini ya? Oke, okay. Beliau digelar sebagai Father of Atomic Bomb. Inilah dia ya, inilah bapak bom atom ya. John ya, J. Robert Oppenheimer ya, John Robert Oppenheimer. Dia yang mencipta bom tersebut. Oke, okay. Tetapi saintis yang mengetahui bahwa plutonium uranium ini boleh dia boleh menghasilkan tenaga begitu kuat adalah siapa? Yang buat bom ini, bapak bom ini. Oke, walau bagaimanapun beliau merasa amat menyesal ya selepas menyaksikan sendiri kemusnahan akibat letupan bom tersebut. Amat sedih kan? Ya, dosa ya. Perang ini ya, kalau askar dengan askar itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang awam yang tidak ada kaitan, apa yang mau tanggung dia punya? Ya dosa. Orang yang buat bom ini lah. Ya salah. 70 ribu yang mati itu 10 ribu askar, 60 ribu orang awam. Jadi apabila kita menghasilkan sesuatu benda ya, pastikan dia ini berfaedah. Buruknya kita akan tanggung lah. Dosa pahala kita akan tanggung. Kalau pahala alhamdulillah lah. Kalau dosa bagi kita yang beragama Islam, kita akan dituntut ya. Kira apa yang kita buat. Ini nasi sudah dihubungi. Okay. Kita kamu explore lah nama ini Robert Oppenheimer ya, Oppenheimer lah pada Oppenheimer. Okay, sebelum senjata nuklir ini digunakan perlu ada ujian ya, perlu ada ujian. Okay, ujian nuklir perlu dilakukan untuk memastikan sama ada bom itu berfungsi atau tidak. Okay, ujian ini dilakukan sama ada di
atmosfera yang apa, yang terbuka ataupun bawah laut, kawasan padang, padang pasir. Oke, contoh ujian nuklir bawah tanah ya akan menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan sumber. Itu juga kalau dibuat di laut ya akan berlaku kemusnahan pada laut ber. Bagi manusia dan hidupan di darat, kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklir kometik ke kesan jin. Pelajar boleh explore dan apa itu kesan kometik, apa itu kesan. Ini kamu tengok, jika ada bayi cikgu lahir di sana cikgu, dia punya mata satu. Ada bayi yang lahir di sana cikgu, punya kepala besar macam itu. Normal. Kesan-kesan lah. Kesan. Kita tidak pastilah sama ada dia daripada ujian nuklir ataupun kesan radiasi. Tapi sudah tidak normal kan? Dia punya ikan di sana cikgu lain, panjang-panjang semua ikannya. Tidak sama dengan ikan-ikan yang kita biasa nampak di pasar. Itulah kesan dia ya kepada kehidupan hewan, tumbuhan. Segala benda ya akan terlibat apabila apabila radiasi ini tersebar kepada alam sekeliling. Oke, nah ini kesan dia lah ya. Oke. Dari ada sudah ini. Oke, kesan sumetik ini merujuk kepada keletihan, loya, katarak, kimia, keguguran rambut. Nah, maksudnya kesan sumetik ini apabila kita terbeda kepada sinar radiasi ini kita jadi letih, kita muntah-muntah. Oke, mata kita ini kalau terkena dengan sinaran itu, radiasi itu dia jadi katarak. Katarak ini ada macam berwarna putih ya pada mata. Oke, rambut gugur. Oke, leukemia ini penyakit. Ya, gugur rambut. Sampai ke bandar itu semuanya botak. Tanya-tanya, kenapa penduduk di bandar ini semuanya gundul? Ya, botak. Rupanya, kan daripada radiasi. 10 tahun dahulu berlaku letupan ion nuklir dibuat di situ. Radiasinya itu bebas lah. Akhirnya yang besar adalah yang tinggal di sana lah yang dapat dan langsung penyakit leukemia ini penyakit berkaitan dengan sel darah putih ya antibiotik lah ya sorry antibody ya sel darah putih dalam kita ada dua sel darah kan sel darah merah dan juga sel darah putih. Sel darah merah ini dia fungsinya membawa oksigen ke seluruh bagian badan atau ke sel-sel dalam kita lah. Manakala sel darah putih pula hanya berfungsi untuk sebagai antibody. Oke. Bila kita menerima kita demam lah, kita sakit apa-apa. Kemarin kita itu sebenarnya ada benda yang tidak sepatutnya masuk, benda asing ya yang tidak sepatutnya masuk ke dalam tubuh badan kita, maka kita jadi demam. Karena COVID-19 ya, virus itu tidak diperlukan oleh kita punya tubuh badan, tahan dia akan memusnahkan kita punya sel pernapasan yang berlaku masuk dalam kita punya tubuh badan. Kemudian badan kita itu akan melawan. Nah, ingat ya. Ukur. Bahwa badan kita ini dia ada satu defense. Di virus lah. Kita demam, kenapa kita rasa letih, semua itu kan. Tindak balas lah, hasil peperangan. Nah, kita punya antibodi dengan kalau kita punya antibody itu gagal, itu lah yang menghasilkan kematian. Okay.
Seterusnya kesan genetik ini merujuk kepada bayi yang lahir ya, yang lahir tumbuhan ataupun hewan yang cukup. Yang pertama sekali yang dapat dikesan ialah kecacatan bayi ya. Jadi bayi yang normal normal lah, kalau bayi yang cacat kemudian nampak lah kan. Okay, matanya satu, tangan cacat ada kan. Yang mutasi sel. Mutasi sel ini kalau itu berlaku perubahan sel mungkin rambutnya berwarna terang, rupanya rambut hitam tapi anaknya warna kulitnya putih melepak macam biasa, itu kita katakan sebagai kesan genetik ya, terhadap kesan daripada radiasi ya. Maksudnya cancer ya. Cancer ini maksudnya sel yang tidak diperlukan oleh kita punya tubuh badan, tumbuh dalam kita punya tubuh badan. Pernah kena bisul? Siapa pernah kena bisul? Bisul kan, tumbuh bisul ya, macam benjolan ya, di bagian badan kamu. Paling sensitif kalau tumbuh di bagian buntut. Nah, aku tunjukkan bisul akan tumbuh, sakit, demam, akan membengkak, membesar, dan akan keluar nanah. Itu cuma mau bagi kamu, kalau kita bagi gambaran macam mana cancer punya peranan kan, nah itulah cancer juga. Tapi bisul ini dia sembuh ya, bisul ini dia sembuh, tapi cancer ini tidak sembuh ya, dan dia akan merosakkan organ tersebut. Nah, mereka yang meninggal ya akibat ya, karena sampai tahap yang level berapa itu, level 4 kan, level yang telah nah, ini ada berpuluh-puluh cancer sudah kita dengar ya, macam penyakit cancer ini. Kalau kamu google contoh penyakit cancer ya, pelik-pelik ya, ada cancer telinga, cancer hidung. Kalau dulu kita kata cancer paru-paru, telinga kan ada cancer, cancer lutut, ya sebut apa? Sebab cancer itu wujud di situ. Nah, cancer itu timbul di hidung, tapi cancer hidung lah kan. Tiba-tiba telinganya membesar, bernanah telinganya, betul. Ya, tapi organ telinganya sudah jadi rosak akibat cancer. Bayangkan bagian telinga kan dia hampir betul dengan kita punya otak ya, dekat dengan kita punya mata mulut. Kalau bagian itu rosak ya, kalau tidak dirawat maka dia akan mengakibatkan. Jadi cancer ini dari mana dia dapat? Daripada penyebaran radiasi ya, akibat hujan nuklir. Itu kalau kita kemana-mana, kalau kamu tengok simbol radiasi itu jangan kamu ando kata ah oh, apa nih, oke nih, karena kesan ini ya, tidak berlaku. Kamu limpas itu terus kamu kena cancer ya, tidak, dia mengambil masa tahun 20 tahun. Tolong berhati-hati lah kalau tengok simbol radiasi itu kan, nah jangan suka-suka ya, jangan ketan. Oke. Nah, jadi untuk hari ini itu saja fokus politika. Oke, kita akan belajar yang tidak dapat ikut sama nanti ya lah. Yuk. Kita tangkan pada pagi. Oke, ada buka pertanyaan kalau ada lah. Kamera ya, yes. Dah, ambil gambar. Kita selalu minta ambil gambar. Selalu juga ntar mana gambar, nama masih ada. Banyak ini. Kenapa?
gambar itu ada dua di situ. Bisa? Dengan suara Jiwo? Bangkis? Dengar cek gue. Mana Helena Ziza? Dorang ada kelas? Kamu ada kelas ke sekarang? Nggak pas. Tidak cek gue. Oh, ada lah kan? Apa? Oh, jadwal ini baru juga. Aku baru dapat perubahan jadwal kan? Ini ada pas cuti. Udah dapat jadwal baru gak kamu? Aja. Belum cek gue. Pas kamu sudah berkelas usaha Cikgu Ustaz Suwardi kan? Ya, Ustaz Suwardi dengan Cikgu Asma. Coba tanya, jadwal baru sudah mulai kemarin, kita guna jadwal baru, ada perubahan jadwal. Kami tidak dapat jadwal. Tidak dapat. Mungkin nanti kamu kalau message Cikgu Ustaz Suwardi tanya jadwal baru itu apa. Kita pun untuk minggu ini dua hari saya sekolah. Kemarin hari besok cuti awal di Pebali. Hari Jumat, jadi kita akan sekolah pada hari bulan lah, okay? Pada hari bulan, ingat ya, kita sekolah ini bulan November ini sehingga 30 hari bulan. Kemudian pada bulan Desember sampai 10 hari bulan ya. Dan cikgu panjangnya sekolah cikgu. Dan ingat, kamu selepas kita ada cuti 3 minggu, cuti akhir tahun itu hingga 31 Desember dan sekolah semula pada 3 hari bulan ya, Januari 2022 kamu masih tingkatan 4 ya, kamu masih lagi tingkatan tingkatan 4, belum lagi naik tingkatan 5 ya. Di bulan Mac pas SPM baru kamu naik tingkat, oke okay? Mudah-mudahan pada kalau tambah ini masuk fase keempat, tingkatan empat pun boleh sekolah secara bersama, tidak akan berpindah. Oke, apa yang pasti pada bulan Januari tahun hadapan kita akan bersekolah. Oke, boleh buka kamera kalau boleh. Boleh. Oke, itu saja sesi PDPR pada pagi ini. Oke, terima kasih yang hadir. Apalagi pada sesi PDPR. Dan ikan ya, segala latihan yang cikgu bagi itu kamu buat ya, itu kata cikgu, latihan-latihan yang cikgu bagi dalam grup kelas itu rasmi ya, kalau tidak buat itu tanggung jawab pelajar lah, tapi kita bagi. Dan latihan-latihan itu cikgu dan cikgu tunjuk lah ke bawah tajuk-tajuk kata cikgu telah sampaikan kepada pelajar. Oke, okay? Oke, kita jumpa lagi pada sesi kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Waalaikumsalam, Cikgu. Terima kasih.